Buat teman-teman sobat Ambiar, matur nuwun, luar biasa. Selamat malam pemirsa Sugeng Dalu Sobat Ambiar di seluruh Indonesia. Hari ini Indonesia kembali kehilangan seniman terbaiknya, penyanyi campur sari Dionisius Prasetyo atau yang dikenal dengan nama panggung Didi Kempot yang meninggal dunia pada Selasa 5 Mei 2020 tadi pagi. Dan untuk mengenang sang seniman dengan julukan The Godfather of Broken Heart, kami menghadirkan program spesial Tribute to Didi Kempot. Dan bersama saya Yohana Margareta. Dan pemirsa, meski banyak hati yang berduka, namun selama satu jam ke depan, saya ingin mengajak Anda semuanya bersama-sama mengiringi kepergian sang legenda Didi Kempot dengan senyum bahagia. Dan satu hal yang paling berkesan dan juga terkenang adalah ciri khas Didi Kempot dengan sosoknya yang selalu tersenyum. Mungkin di belakang saya ini kami mengambil gambar Didi Kempot dengan sosoknya yang tersenyum di balik lagu-lagu dan juga karyanya yang patah hati. Karena ini sesuai dengan pesan yang selalu dikumandangkan oleh sang legenda, yaitu ini dia. Kita bisa lihat pesan Didi Kempot di setiap suasana ataupun juga pergerakannya. Patah hati ora popo, sik penting ojo patah semangat. Patah hati tidak apa-apa, sik penting atau yang penting jangan patah semangat. Dan itulah semangat yang ingin kami bawa untuk Anda semuanya, kita bersama-sama selalu semangat seperti yang selalu digaungkan oleh sang legenda The Godfather of Broken Heart, Didi Kempot. Dan langsung saja pemirsa, nanti dalam acara ini kami juga akan mengundang para sahabat Didi Kempot. Salah satu yang sudah hadir di sini adalah Bung Govar Hilman. Selamat malam Bung Govar. Selamat malam. Ketika ada fenomena yang namanya sad boys, sad girls solo gitu di sosial media gitu. Terus ada keinginan hati kayak seru kayaknya bikin ngobrol-ngobrol sama Mas Didi untuk YouTube gitu. Dan saat itu tuh kayak okay, kita bikin off air acaranya. Dan saya tuh kayak mengajak teman-teman, ada gak sih yang punya venue di Solo yang bisa diajak kerja sama untuk bikin acara gitu. Dengan catatan tidak boleh ada harga tiket masuk atau HTM. Dan saya tuh pengennya ngomong sama yang punya restoran, boleh gak sih list 10 atau 15% dari hasil penjualan itu buat Pak D gitu kan. Tapi Pak D menolak, katanya ini acara buat senang-senang gitu. Dan pertama kali ketemu, dia orang yang sangat humble, luar biasa. Ingat banget kata-kata Pak D Didi itu kayak, ini lucu sih, kamu itu artis ibu kota, bilangnya artis ibu kota. Ngapain ke Solo nyari penyanyi desa seperti saya? Beliau tidak sadar bahwa beliau tuh legend, se-legend itu. Dia menganggap bahwa beliau menganggap dia dirinya biasa aja. Ya. Dan rendah hati, humble yang luar biasa sih. Nah, karena momen yang terjadi pada bulan Juni di eventnya Mas Govar itu kemudian mulai dikenal ya di generasi Z atau anak-anak milenial, sehingga kemudian setelah itu banyak sekali konser-konser Didi Kempot yang membuat Didi Kempot sang legenda ini akhirnya booming. Bahkan yang paling menarik adalah bisa dibilang Didi Kempot ini ada pemersatu anak-anak muda zaman sekarang yang dulu mungkin gengsi dengan campur sari, tapi sekarang campur sari ini sudah menjadi seperti budaya dan sudah melekat di banyak sekali lintas kalangan. Betul, bagaimana betul. Anda sebagai seorang anak muda dan juga milenial melihat fenomena Didi Kempot begitu luar biasa? Saya selalu bilang kalau dianggap acara saya kemarin itu adalah sebagai batu loncatan, enggak juga sih. Pada dasarnya beliau ini sudah legend, sudah terkenal. Dengan atau tanpa saya di situ tuh kayak tidak berarti apa-apa sih menurut saya. Tapi yang jelas
Pakde ketika setiap ketemu saya, dia selalu mengucapkan terima kasih. Itu salah satu pelajaran yang saya ambil ya. Pakde itu tuh selalu mengucapkan terima kasih pada hal yang sekecil mungkin. Hmm. Gitu. Dia bilang sama saya waktu ngobrol berdua, apapun masalah kamu, coba lihat deh sekeliling kamu yang pantas diucapkan terima kasih daripada mengeluh. Hmm. Nah itu yang jadi pelajaran Mbak Sarah. Ini hal yang paling menarik dari seorang Didi Kempot yang saya amati Mas. Kalau boleh dilihat ini ya, beliau ini selalu tersenyum. Betul. Dalam keadaan apapun. Betul. Walaupun kita melihat karya-karya lagunya tuh penuh dengan loro hati, sakit hati. Yeah. Pernahkah Anda mendengar beliau sharing kenapa kemudian dia bisa menjadi sosok pribadi yang luar biasa seperti ini? Karena dia pure seniman. Hmm. Dia seniman yang sangat manusia gitu. Pernah suatu hari saya membicarakan soal royalti dari 700-800 lagunya. Pak Didi harusnya menjadi seorang miliarder. Mm-hmm. Karena banyaknya lagu ini. Iya mm-hmm. nih saya banyak yang gak tahu lagu saya entah gimana dipakainya entah sama siapa, yang dapat duitnya siapa gitu kan. Tapi ya toh kata Pak D, saya bertugas untuk membuat lagu. Dan pure saya senang dengan lagu itu. Dia bilang ketika ngobrol sama saya tuh kayak semoga Gofar dan teman-teman di sini yang lihat aware sama lagu saya gitu kan biar dapat hak yang semestinya lah gitu. Tapi beliau pernah cerita ada satu penyanyi yang datang ke Pakde, dia ingin mengcover atau menggunakan lagunya Pakde tapi tidak punya uang. Pakde bilang kayak pakai laguku semoga berkah buat kehidupan kamu, kata Pakde. Kata Pak De, kamu mau pakai pun jangan asal pakai aja. Saya nggak mikirin duit, tapi yang penting ngobrol dulu. Kayak minta izin gitu minta kan. Izin. Kayak siapa tahu kita jadi teman gitu. Itu kayak pure seniman seperti itu sih. Uang mungkin materi sekian ya. Okay. Yang penting tuh kayak bahasanya dulu gitu. Yang perlu diperhatikan sama orang-orang yang mau pakai lagunya sih. Kayak gitu. Ya, kalau terakhir ketemu Pak Didi kapan? Oke, sebenarnya sudah lama sekali gitu kan, ketemu sama beliau gitu kan. Mm-hmm. Dan ada satu yang menarik sih ketika kita lagi berdua gitu kan ngobrol-ngobrol sambil ngopi gitu di salah satu ruang tunggu gitu kan kayak. Lagi-lagi dia mengucapkan terima kasih, Pak Didi beneran deh Pak Didi udah legend gitu kan. Sudah seharusnya mendapatkan haknya gitu. Dia bilang kayak dulu fee aku manggung tuh belasan puluhan juta bahkan mungkin di bawah 10 juta gitu. Sekarang saya alhamdulillah Far ratusan katanya gitu. Terima kasih. Enggak Pak Didi dengan berkelakar kita kan kayak bercanda-bercanda. Wah Pak Didi mantep sekarang traktir saya gitu. Kayak bercanda-bercanda gitu sih. Luar biasa ya. Yeah. Memang pribadi beliau yang benar-benar yang santun. Santun sekali, hati, santun itu sekali. Terkenang selalu. Ya. Dan beberapa waktu lalu juga Didi Kempot juga aktif dengan berbagai macam aksi sosial. Betul. Khususnya penanganan atau membantu solidaritas untuk membantu COVID-19 ya. Dalam berbagai macam gerakan termasuk juga pernah tampil di acara Metro TV beberapa waktu yang lalu. Dan kami akan tayangkan videonya. Salah satu lagu yang sempat dibawakan oleh Pak Didi adalah Pamer Bojo. Nah kita akan lihat bersama pemirsa. Kejadian yang tak bisa saya lupakan.
Rasanya malu jika mengingat waktu itu. Harus gimana ya supaya tubuh tetap terjaga? Untung saya menemukan Tiponi 6. Tiponi 6, kombinasi daun keladi tikus dan daun sirsak yang bermanfaat membantu menjaga kesehatan tubuh. Tiponi 6, tubuh tetap asik. Pernah nggak tangan mams terasa gatal dan perih, tertinggal aroma wangi pada botol? Atau kulit si kecil iritasi karena pakaiannya? Aku sih enggak, karena aku picky banget soal kenyamanan kulit dan pencernaannya. Jadi, aku pilih produk yang tidak mengandung SLS, Pure BB Liquid Cleanser. Pembersih tanpa SLS dengan formulasi low hazard dan Pure BB Laundry Liquid untuk semua pakaiannya. Pure BB Premium Care. Ya Ramadan, selamat datang bulan yang teramat istimewa. Kita akan memasuki jamuan Allah yang tidak ternilai. Mari kita isi dengan semua amalan yang istimewa. Hati yang istimewa karena ikhlas melakukan apapun. Semoga Allah mengistimewakan kita menjadi ahli takwa. Dan semoga Allah mengangkat wabah ini dan menggantikannya dengan nikmat iman, nikmat taat, dan nikmat hidup penuh manfaat. Kembali di spesial program Tribute to Didi Kempot, masih bersama sahabat dari Didi Kempot ya. Yeah. Our Godfather of the Broken Heart. Lord of Broken Heart. Ya, yeah, Lord of Broken Heart ya. Meskipun demikian, tapi kali ini banyak sobat ambiar di seluruh Indonesia yang hashtagnya patah hati atau hari ambiar. Hari ambiar nasional. Nasional. Nah, kalau Mas Gofar sendiri melihat, ini kan generasi milenial sudah mulai mengenal bahasa Jawa, campur sari, dengan perpaduan seperti itu. Dan semakin masif, justru di tengah-tengah generasi milenial ini benar-benar lagi hits, menggilai sosok Didi Kempot, beliau pergi. Apa yang kemudian besok harus kita lakukan untuk tetap melanggengkan budaya yang baik ini? Jadi, saya selalu bilang ya, kita nggak cuma kehilangan seniman, kita nggak cuma kehilangan budayawan, tapi kita kehilangan budaya itu sendiri. Budaya di mana ketika patah hati tidak bisa semeriah ini. Ketika patah hati tidak bisa sejoget ini gitu. Kamu boleh patah hati, kamu boleh nangis tapi sambil joget dan berteriak. Betul. Menyanyikan lagunya Mas Didi, Pak De Didi gitu. Saya pernah bilang gitu kan sama Pak De gitu kan. Pak De adalah kultur di mana anak muda di luar sana klaim bahwa saya suka dengan rock, metal, punk rock atau apapun itu. Tapi ketika dia patah hati, balik ke rumah, nyanyikan lagu Cidro. Cidro. Iya, terutama di Jawa Tengah gitu kan. Itu sangat menjadi kultur sih, Pak De Didi. Betul, karena lagu-lagu Cidro, Sewu Kutho, Cucak Rowo, Stasiun Balapan, itu sebenarnya kalau di beberapa wilayah tertentu Jawa Tengah dan di wilayah Jawa khususnya, benar-benar menjadi lagu yang menjadi keseharian tumbuh kembang generasi sekarang. Betul, ya. Betul, betul. Dan bisa akhirnya bisa diterima oleh generasi Z ini. Ini luar biasa sekali memang. Ya, ini saya melihatnya kayak budaya K-pop ya, di mana orang menyanyikan lagu K-pop yang mungkin tidak tahu artinya, tapi dia menyanyikan dengan hafal, yang pada akhirnya ketertarikannya berubah menjadi mencari tahu apa arti lagu itu gitu. Dan belajar bahasa Korea. Sama seperti lagunya Mas Didi, Pak De Didi. Mungkin yang di Jakarta yang bukan orang Jawa atau di seluruh Indonesia gitu kan, yang tidak tahu lagu Jawa pada akhirnya menyanyikan bersenandung lagunya Pak De gitu kan, yang pada akhirnya nyari tahu sendiri arti bahasa Jawa itu seperti apa gitu. Dan ini fenomenal sekali sih. Nah, dari fenomena Didi Kempot dan juga timnya yang luar biasa, Sobat Ambiar ini kemudian terkumpul secara masif seluruh Indonesia, proyek ke depan yang mungkin belum sempat terlaksana dengan Mas Gofar tuh ada nggak Mas? Iya, jadi salah satu sahabat beliau, Om Blontang nih. Halo Om Blontang. Saya terima kasih sama Om Blontang yang teman-teman RBI, teman Brian, Nico dan lain-lain gitu. Yang mempertemukan saya sama Pak De Didi gitu kan. Berterima kasih sekali sama teman-teman Solo. Suatu hari Pak De Didi bilang kayak, aku kangen sama Gofar gitu. Begitu ya?
bikin apa yuk sama Gofar gitu kayak dulu lagi gitu. Terus pas disampaikan ke saya kayak, oh mau banget gitu, mau banget gitu. Ada beberapa rencana tahun ini yang kita rencanakan, ya pada akhirnya Tuhan berkata lain. Berkata lain, salah satunya adalah konser yang sudah digadang-gadang 30 tahun. Betul. Didi Kempot berkarya. Betul. Ya. Nah, selain Mas Gofar juga ada banyak sekali sahabat-sahabat Didi Kempot yang juga berduka dan ya, sekarang ingin bergabung bersama kita di Metro TV. Kita akan sapa Mbak Endah Laras melalui sambungan Zoom. Kita akan mencoba. Mbak Endah, selamat malam. Sugeng dalu Mbak Endah. Iya, selamat malam. Ya, Mbak Endah ini adalah salah satu seniman dari daerah yang benar-benar seperjuangan dengan almarhum Didi Kempot. Mbak Endah, boleh disampaikan kesan mendalam tentang sosok Godfather of Broken Heart ini? Beliau adalah sosok yang humble, merakyat, walaupun sudah menjadi big artist, tapi tetap ala kadarnya, seperti sewajarnya merangkul semuanya, ketemu siapa saja tetap lembah mana, ketemu siapa saja tetap ngasih petuah, ngasih tinggal dan ngandani, yaitu yang saya merasa kehilangan betul. Seberapa dekat Mbak Endah Laras dengan almarhum Didi Kempot? Saya dekat ketika biasanya cuman ketemu di pentas, terus ngobrol. Tapi saya bertemu pertama kali itu tahun 95 ketika saya awal-awal belajar nyanyi keroncong. Dan terakhir bertemu dengan Didi Kempot kapan, Mbak Endah? Saya kurang dengar. Halo? Ya, Mbak Endah, terakhir bertemu dengan almarhum Didi Kempot kapan? Terakhir bertemu di bandara, tapi sebelum itu kita pentas bareng di Istana Negara tanggal 2 Agustus tahun lalu bersama Soimah, bersama Pak Butet, Cak Lontong untuk bulan kemerdekaan saat itu ya. Mbak Endah, sebagai sesama seniman, ada nggak sih wejangan-wejangan yang paling berkesan dan dipegang teguh oleh Endah Laras yang mungkin berpengaruh terhadap perjalanan karir seorang Endah Laras dari Didi Kempot ini? Iya, jadi pesan beliau itu jangan putus kita untuk mengeksplor kreativitas kita. Supaya tetap caranya gimana bisa diterima masyarakat, harus menggali inovasi-inovasi baru, harus bikin sesuatu yang baru. Karena masyarakat itu kan juga jelek ya, harus ada ini, apalagi sekarang kan kita manggilnya Dane ya. Dane itu digemari oleh kaum milenial. Berarti menunjukkan bahwa Dane itu sampai sekarang bisa bertahan menggali sesuatu yang baru dengan lagu-lagu yang sangat mengena dari dulu. Nah, itu yang patut kita contoh. Jadi jangan berhenti untuk berkarya, memaksimalkan talenta kita. Nah, itu selalu wejangan beliau. Ya, nah kita juga akan melihat ya performan dari Mbak Endah ya. Ini kita akan langsung lihat saja mungkin performan dari Mbak Endah dengan membawakan lagu dari Didi Kempot. Thank you.
Ya pemirsa, itu tadi adalah lagu Sewu Kuto yang dibawakan oleh sahabat dari Didi Kempot, Mbak Endah Laras yang tadi sudah bergabung bersama kita di sini, dan kita juga akan menghubungi sahabat Didi Kempot lainnya. Yang lain kita akan mencoba tersambung dengan Mbak Soimah. Selamat malam Mbak Soimah. Mbak Soimah bisa mendengar saya di sini di studio? Pasang soyingan nganti tekan besok kapan gonku mendem ora bisa turu apa iki sing jeneng wong kang laki ketaman asmoro rasa satra bisa lali esok awan bengi tansah beto ati. Selamat malam Mbak Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Mbak Soimah, matur nuwun sangat, merdu sekali suaranya dengan karya dari almarhum Didi Kempot ya, luar biasa. Mbak Soimah, Anda ada sahabat terdekat juga Didi Kempot, boleh disampaikan mungkin kesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Soimah terkait dengan sosok legendaris kita ini? Ya, ya sebelumnya saya mengucapkan turut berbelasungkawa dulu atas wafatnya Mas Didi Kempot. Semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan dan keluarga diberi ketabahan, kekuatan, dan ikhlaskan Mas Didi Kempot. Kalau saya melihat Mas Didi, tapi tadi di awal kenapa saya itu karena di 90-an mungkin dari bahkan 80-an tuh lagu-lagu Mas Didi itu udah ratusan yang sekarang baru dikenal oleh anak-anak milenial. Makanya saya karena waktu masih bayaran 100 sering menyanyi lagu-lagu Mas Didi Kempot ketika itu tadi favorit saya ketika masih dulu di kampung. Nah, lihat Mas Didi ini, saya tidak, tetapi saya memiliki, saya merasa memiliki Mas Didi gitu. Mungkin bukan hanya Indonesia merasa memiliki Mas Didi, saya sesama orang Jawa yang melihat Mas Didi di umur yang tidak muda, tetapi lagu-lagunya baru benar-benar bisa dinikmati di seluruh Indonesia, mungkin bahkan di luar negeri juga. Tetapi yang harus diketahui sebenarnya bahwa dari dulu pun karya-karya Mas Didi Kempot itu sudah dikenal justru di luar negeri. Hanya di Indonesia ini anak-anak milenial baru sekarang mengenalnya. Jadi kerja keras dari Mas Didi dari luar, kenapa panen? Tapi Tuhan sudah ini kerja keras ini. Dulu nandurnya sekarang baru dikasih panennya yang benar-benar padinya itu benar-benar padi yang bagus, padi yang berkualitas bagus gitu, dan kerja keras Mas Didi selama ini dihargai oleh semua orang. Saya ikut bangga, saya ikut merasakan. Baik, terima kasih Mbak Soimah untuk kenangan dan juga kesannya terhadap almarhum Didi Kempot. Tentu saja ini menjadi kebanggaan Indonesia melalui karya-karyanya yang sebelumnya pernah ditanam sejak dulu kala dan melegenda, dan sekarang anak-anak muda juga
bisa terinspirasi oleh karya-karya beliau. Dan terima kasih sudah bergabung bersama Metro TV, Mbak Soima. Dan pemirsa, tidak hanya para musisi ataupun seniman yang menjadi sahabat Didi Kempot, tapi seluruh berbagai macam kalangan atau lapisan masyarakat, khususnya anak-anak muda pun juga menjadi sahabat dekat Didi Kempot yang sekarang kita tahu selama ini mungkin teman-teman atau pemirsa sering mendengar istilah Sobat Ambyar. Nah, saya akan mengajak Anda untuk lebih dekat dengan para sahabat Didi Kempot. Seusai jeda, kami akan kembali. Menjaga kesehatan mata sangatlah penting. Nah, untuk itu diperlukan Clear Eye yang mampu merawat kesehatan mata kita. Mau mata clear? Ya, clear ye. Bantu memelihara stamina untuk pria dan wanita. Minum top up yang mengandung pegangan, meniran, jintan hitam, jahe merah, dan akar ginseng. Stamina kuat. Ingat, sehat itu aset. Top up. Up, up, up. Memetik kebaikan Ramadan dengan mempelajari pesan-pesan dalam Al-Quran bersama Profesor Quraish Shihab. Di dalam Al-Quran dikatakan, sorga itu tidak ada artinya dibanding dengan ridha Allah. Memahami yang tersurat, memaknai yang tersirat. Amal itu bukan hanya dalam bentuk kegiatan fisik, hati pun beramal hati itu. Tafsir Al-Misbah, setiap hari selama Ramadan, jam 2 pagi. Petik kebaikan Ramadan lewat program spesial Metro TV dan tokoh-tokoh Islam Indonesia. Tafsir Al-Misbah dan Cahaya Hati bersama Quraish Shihab. Ramadan penuh rahmat bersama Das'at Latif. Asma'ul Husna bersama Yusuf Mansur dan Wirda Mansur. Cermin Hati bersama A.A. Gim. Syiar Syair bersama Nasaruddin Umar, Habib Jindani, Khalil Nafis, Kang Rashid, dan Taufikur Rahman. Serta Lentera Kolbu bersama Munifah Syanwani. Ramadan 1441 Hijriah, Rahmat Semesta Alam. Penyebaran virus corona. Sosok Didi Kempot menurut saya secara pribadi adalah seorang seniman yang luar biasa. Seniman besar bahkan, karena beliau itu adalah seorang yang sangat konsen terhadap bidangnya, kemudian selalu bersemangat. Kita lihat karirnya, wah luar biasa, dari mulai bawah sampai kemudian ngetop luar biasa dengan Godfather of Broken Heart, Sobat Ambyar. Dan ini tentu saja adalah figur yang saya rasa harus kita selalu hormati, mampu membangkitkan seniman-seniman lokal untuk terus berkarya. Buat Kota Semarang secara khususnya, keberadaan Mas Didi Kempot ini mampu memotivasi musisi-musisi lokal untuk terus berkarya, bahkan dengan lagu-lagunya yang sangat hit. Hari ini di Semarang pun cukup banyak artis-artis muda yang kemudian mengikuti jejak Mas Didi Kempot. Mas Didi Kempot, selamat jalan, kita selalu mendoakan Mas Didi husnul khotimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sewu kuto wis tak lewati, sewu ati tak lakoni. Selamat jalan Mas Didi. Ini luar biasa, terima kasih. Silakan duduk. Saya di situ. Iya, di sini Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yuni, semakin membuat malam ini ambyar hati kita semua ya. Ambyar, saya ambyar. Saya pakai kebaya karena. Iya. Nah, Mbak Yuni, ini ngomong-ngomongkan Mbak Yuni juga, kalau dilihat alirannya awalnya pop, tapi Mbak Yuni juga di berbagai kesempatan juga sering membawakan lagu-lagu campur sari begitu. Nah, apa arti sosok Didi Kempot bagi seorang Yuni Sara? Iya. Sebelumnya terima kasih saya sudah diundang di sini. Terus kemudian saya ingin mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga Mas Didi. Semoga amal ibadah Mas Didi juga diterima. Semuanya juga halo juga, Gofar. Saya berawal dari keroncong sebetulnya. Jadi saya nyanyi awalnya nyanyi keroncong, terus kemudian saya hidup di Jakarta ini, Jakarta yang begitu kerasnya. Akhirnya kalau ada produser pasti akan menentukan. Kita menyanyi rekaman aja itu sudah baik. Akhirnya saya sudah 30 tahun ini saya menyanyi lagu pop yang hampir dikatakan
atau diberi label masyarakat, saya penyanyi daur ulang dan penyanyi saduran. Penyanyi daur ulang itu menyanyikan lagu-lagu yang sudah pernah populer, tapi saya harus populerkan lagi. Satu lagu lagi, lagu-lagu soundtrack film, misalnya kayak Pendekar Raja Wali Yoko itu saya bawakan gitu. Jadi saya punya dua label menyanyi lagu itu gitu loh. Nah, saat sama Mas Didi, saya ada nih di bayangan saya, kepikiran di benak saya itu. Apakah saya menjadi bagian Sobat Ambiar nanti? Saya nanti akan ngeblend ke situ. Saya nggak tahu. Tapi kalau saya bisa meneruskan itu tanpa ada Mas Didi, ya alhamdulillah gitu. Tapi saya kan nggak berharap gitu. Saya diberi lagu di penghujung penghujung hidupnya dia gitu loh. Yang kita nggak tahu. Gitu. Harapan saya kan akan nyanyi sama-sama dari panggung ke panggung. Saya ingin melihat kehebohan orang. Saya nyanyi sendiri aja nyanyi lagunya Mas Didi itu udah ambiar. Apalagi kalau saya nyanyi di tengah fans militannya seorang Didi Kempot gitu loh. Saya pasti akan bahagia dan menjadi bagian. Jadi bagian kecil lagi saya di situ. Tapi saya sebelumnya pernah manggung bersama. Oh iya, saya selalu senang manggung dengan senior-senior saya, apapun genrenya, apapun. Dengan misalnya Pak Haji Roma Irama, dengan Mas Didi Kempot, dengan siapapun, saya sangat respect dengan para senior-senior. Jadi Mas Didi ini salah satu yang saya anggap pria paling populer pada saat ini. Pria paling populer. Pria pada yang paling populer di dunia musik ya. Untuk saat ini itu Mas Didi. Jadi kalau misalnya ada semua lini yang mengundang seorang Didi Kempot sebagai penghibur di acara-acara, misalnya corporate. Kalau dulu mungkin Mas Didi mungkin gak dimasukin yang ke acara bank prioritas gitu. Mungkin gak ya bang. Tapi sekarang mulai corporate-corporate yang jenisnya yang besar, di acara yang baik, terus itu bank yang prioritas. Nggak keren kalau nggak manggil Didi Kempot. Nah, ngomong-ngomong soal Sobat Ambiar tadi, apa yang sudah dibangun oleh Mas Gofar Sobat Ambiar hingga saat ini, dan juga Mbak Yuni juga mempertanyakan apakah saya bagian Sobat Ambiar. Namun kita akan saksikan beberapa video kemeriahan, antusiasme para anak-anak muda yang di setiap pergerakan konser Didi Kempot ini luar biasa sekali. Kita akan lihat, mungkin teman-teman bisa ditampilkan video konser Didi Kempot dengan para Sobat Ambiar. Ini kaum muda, milenial, yang sebelumnya pernah terekam dan konser di Gelora Bung Karno waktu itu ya. Kita akan lihat bersama-sama ini. Semangat dan juga antusiasme anak-anak muda. Kita akan lihat. Ini adalah beberapa konser dari Sobat Ambiar yang memang diikuti oleh anak-anak muda ya. Dan di sini Didi Kempot menjadi hits sekali. Dan tidak menyangka ternyata di setiap konser-konsernya ini benar-benar luar biasa. Masif sekali. Apa namanya orang yang datang. Apalagi anak-anak muda. Itu di Jakarta begitu, ya? Itu di Solo waktu. Yang di Solo. Yang di Jakarta saya, mungkin teman-teman kita bisa lihat. Perlihatkan sebentar saja yang mungkin di Jakarta, karena ini juga tak kalah seru. Apalagi anak-anak Jakarta, anak-anak ibu kota, datang berbondong-bondong ke GBK waktu itu untuk melihat Didi Kempot ya. Dan ini juga bagian dari efek konser di Solo yang sempat dimulai pertama kali oleh Mas Gofar ya. Apakah mungkin sudah ini sih gila ya, maksudnya Mas Didi itu nyanyi lagu Jawa, tapi yang datang dari seluruh Indonesia, berbagai bahasa. Yang mungkin bukan masyarakat Jawa juga gitu. Iya, maksudnya dia maksa belajar bahasa Jawa untuk bisa nyanyiin lagu itu. Betul. Oke, kesan Mas Gofar sendiri melalui antusiasme yang luar biasa, khususnya untuk anak-anak ibu kota ya, di Jakarta ya. Sebenarnya Sad Boy, Sad Girl, Sobat Ambiar tuh sudah ada gitu kan sebelum saya bikin acara di Solo gitu. Ekspektasi saya tuh saat itu tuh bikin di Wedangan Gulo Klopo gitu kan. 100 orang yang datang gitu. Ya udah kita bikin kecil-kecilan aja. Kami tidak menyiapkan proyektor atau apapun itu. Nah, tunggu Mas. Kita lihat dulu nih, sudah siap nih yang video GBK nih. Anak-anak muda Jakarta nih kita lihat nih seperti apa nih hasil mereka sewaktu ikut dalam konser Didi Kempot ya. Kita perlu tahu nih.
mungkin nanti kita bisa tampilkan lagi ya, karena sebenarnya seru sekali anak-anak muda itu. Tapi membuat merinding ya, Mbak Yuni mungkin ada komentar? Dan saya itu baru tahu kalau Mas Didi itu ada julukan The Godfather of Broken Heart. Jadi semua lagu yang diciptakan itu, jadi saya agak-agak browsing gitu ya. Karena selama ini saya kesulitan bahasanya Mas Didi itu, jadi saya nggak susah hafalnya. Itu lagu yang susah, terus udah gitu, lagu ternyata lagu patah hati, sementara saya setiap ketemu Mas Didi itu bahagia banget dengan keluarganya. Iya. Tadi kita bahas selalu tersenyum ya. Enggak sama istrinya tuh gitu loh. Apa namanya bercandaan, apa segala macam, dia kan santai gitu. Sementara terus dia menciptakan lagu kegalauan-kegalauan yang biasanya pencipta itu biasanya dia sendiri yang merasakan diciptain demikian. Tapi dia berarti udah industri banget dia ciptain itu galau-galau itu. Iya. Itu sih gila banget sih. Menarik sekali ya, kita akan ulas lagi ini tentang semangat Sobat Ambiar yang diwariskan oleh seorang Didi Kempot. Namun seusai jeda, kami akan kembali tribute to Didi Kempot. Tetaplah bersama kami. Mams terasa gatal dan perih, tertinggal aroma wangi pada botol, atau kulit si kecil iritasi karena pakaiannya? Aku sih enggak, karena aku picky banget soal kenyamanan kulit dan pencernaannya. Jadi, aku pilih produk yang tidak mengandung SLS, Pure BB Liquid Cleanser. Pembersih tanpa SLS dengan formulasi low hazard dan Pure BB Laundry Liquid untuk semua pakaiannya. Pure BB Premium Care. Ramadan telah menyapa kita, bulan yang telah kita nanti-nanti. Semoga ibadah tahun ini lebih meningkat kualitasnya. Corona kali ini tidak boleh mengendurkan semangat kita untuk beribadah. Teruslah beribadah di rumah saja, karena semakin kita disiplin di rumah saja, insya Allah wabah ini cepat berlalu. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga berkah, insya Allah manfaat.
kembali di tribute tuh Didi Kempot. Energinya masih terasa ya, walaupun mungkin eventnya sudah berlalu di tahun lalu. Tapi energi anak-anak muda Jakarta ini mungkin tidak hanya di Jakarta, tapi berbagai macam daerah juga ada di GBK. Dan sekarang apa sih sebenarnya inspirasi atau mungkin hal yang mungkin bisa kita langgengkan dari seorang Didi Kempot? Mungkin Mas Gofar terlebih dahulu. Tadi saya sempat bilang bahwa yang saya dapat dari Pak Ade Didi adalah humble yang luar biasa ya. Ketika saya mau sombong-sombong soal apalah ini apalah itu, kadang-kadang suka mengingat perkataan beliau gitu kan, yang duh, menahan diri untuk tidak sombong gitu. Terus satu hal yang paling saya ingat adalah soal berterima kasih sama hal yang sekecil mungkin. Gitu. Dia detail sekali, beliau detail sekali berterima kasih sama hal-hal yang kecil gitu kan. Contoh ketika saya membukakan botol, dia tidak lupa mengucapkan terima kasih, padahal kayak oh iya ya gitu, padahal bukan matur sesuatu yang berarti iya gitu. Terus itulah kayak berterima kasih sama hal kecil, jadi kayak lupa akan problematika hidup yang kita hadapi sih. Karena kita lebih fokus ke rasa syukur daripada rasa komplain atau menyalahkan. Artinya di sini memang karakter dan watak asli seorang seniman yang benar-benar legenda ini ya, menjadi salah satu inspirasi yang tak akan pernah lekang oleh waktu, betul, meskipun betul, beliau sudah tiada ya Mas. Betul. Betul sekali. Kalau Mbak Yuni, Mbak. Iya. Kalau kita tahu Mas Didi ini mungkin kita lihatnya kan kayak nyanyi aja. Padahal Mas Didi tahu banyak hal gitu. Jadi kalau dia diem bukan berarti nggak tahu apa-apa, itu Mas Didi. Terus selanjutnya hal yang mungkin kita atau generasi muda yang kita lihat dari sosok dari Mas Didi Kempot adalah dia konsisten, dia ulet, dia rajin, dia yakin banget dengan karyanya. Dari ngamen kan dia lagunya sendiri terus. Jadi pada saatnya Tuhan akan memberikan waktu yang tepat, semuanya itu menjadi terdengar. Jadi, indah pada waktunya. Iya, jadi Mas Didi itu aja terus tekun, laguku dewe, yang penting karyaku. Pas orang kenal, orang kenal, orang popo, yang penting aku nyanyi ini. Terus dilakukan dalam waktu yang bertahun-tahun, yang sampai akhirnya orang bisa menikmatin lagu yang tadinya gak kenal itu, direntetin nih sekarang. Kita kan sekarang, ini Mas Didi sekarang pergi. Kita nanti yang akan kilas balik. Dia percaya deh, nanti akan cari tahu lagunya Didi Kempot ini, ada ini. Ternyata nanti semua orang label akan cari bahwa, oh Didi masih ada nih lagu yang belum direkam, masih ada. Itulah hidup maksudnya. Ini yang dilakukan Mas Didi ini seperti ini. Jadi buat saya generasi muda jangan pernah berhenti bermimpi, konsisten, harus ulet, harus amanah, iya gitu, jujur, on track lah jalannya di jalan itu. Kalau mau berbisnis, makalah etika yang baik, menurut saya itu sih. Iya ya, konsistensi seorang seniman dan seniman sejati itu memang harus melalui pasang surut yang luar biasa seperti ya, itu Kempot, pasang ya, hidup gitu. Tidak pernah menyerah. Closing statement Mas Gofar sekali lagi. Ya, untuk Mas Didi kita harapkan mendapatkan tempat yang lebih baik. Dan untuk para sad boys, sad girls, sobat ambiar di luar sana, tetap menjadikan lagu Mas Didi sebagai theme song patah hati kalian. Oke okay, ya, patah hati tapi tadi seperti pesannya, yeah, patah hati orang popo, yang penting tetap semangat. Betul, ya. Betul. Sekali lagi sedikit saja, yeah, pesan mungkin Mbak Yuni? Ya, yeah, sobat ambiar jangan pernah berhenti, lanjutkan terus semangatnya Mas Didi, dimanapun dan kapanpun berada. Baik, terima kasih Mbak Yuni dan juga Mas Gofar untuk semangatnya. Sama-sama. Semoga almarhum di sana tersenyum melihat kita semua, para yeah, sahabatnya di Indonesia, mengiringinya dengan semangat yang luar biasa. Amin. Dan pemirsa, sebelum kita tutup tribute Didi Kempot, saya ingin membacakan sebuah sajak. Kali ini adalah surat cinta yang sangat mendalam dan memiliki makna semangat yang pernah ditulis almarhum Didi Kempot yang dijadikan sebuah lirik lagu. Ini judulnya Tanjung Mas Ninggal Janji, karya Didi Kempot. Bebasan koyo ngenteni udan ning mongso ketiga. Najan mung sedelo ora dadi ngopo. Penting iso ngademke ati. Semono uga rasane atiku. Mung tansah nunggu tekamu. Ra krasa setahun kowe ninggal aku. Kangen. Kangene atiku. Aku seh kelingan nalika nang pelabuhan. Kowe janji lunga ra ono sewulan. Nanging saiki wis luweh ing janji. Nyatane kowe ora bali-bali. Ning pelabuhan Tanjung Mas kene, biyen aku ngeterke kowe.
ning pelabuhan Semarang kene, aku tansah ngenteni kowe. Sugeng tindak Mas Didi, matur nuwun kagem lantunan suaranipun, sampun nyemangati lan tansah melipur ati. Selama jalan Raja patah hati, istirahatlah dalam damai abadi Sang Ilahi. Dan sekian dulu perjumpaan kita, Tributo Didi Kempot, karya dan inspirasinya akan selalu berada di hati kita semua, Sobat Ambiar di seluruh Indonesia. Saya Yohana Margarita, terima kasih untuk kebersamaan Anda pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa, semangat selalu. Senajan mung ana ngimpi ngalem ngalem ning dadaku tambah ana rasa kangen ning atiku ngalem ngalem ning aku ben radem kesiram udane dalu. Metro TV, knowledge to elevate. Ramadan bulan yang penuh. Memetik kebaikan Ramadan dengan mempelajari pesan-pesan dalam Al-Qur'an bersama Profesor Quraish Shihab. Di dalam Al-Qur'an dikatakan sorga itu tidak ada artinya dibanding dengan ridha Allah. Memahami yang tersurat, memaknai yang tersirat. Amal itu bukan hanya dalam bentuk kegiatan fisik, hati pun beramal hati itu. Tafsir Al-Misbah setiap hari selama Ramadan jam 2 pagi. Penyebaran virus corona bisa dengan Anda menyaksikan headline news, saya Iqbal Himawan. Akibat salah seorang karyawan dinyatakan positif COVID-19, petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri melakukan penutupan sementara terhadap salah satu pabrik garmen di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, petugas juga melakukan penyegelan di ruang administrasi pabrik tersebut. Petugas Satpol PP Kota Bandung dibantu TNI Polri serta petugas Dinas Perdagangan mendatangi sebuah pabrik garmen yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Salah satu karyawannya dinyatakan positif virus corona pada Selasa petang tadi. Setelah bernegosiasi antara petugas dan pengelola pabrik, akhirnya petugas melakukan penyegelan di ruang administrasi yang menjadi korban COVID-19 bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, petugas Satpol PP Kota Bandung juga melakukan pemasangan spanduk di depan pintu pabrik, penutupan sementara selama 14 hari. Hal ini berdasarkan Perwal nomor 14 tahun 2020 bahwa setiap perusahaan wajib menutup sementara di tempat tertentu jika ada pegawai yang terpapar virus corona. Hasil koordinasi kesepakatan diskusi hari Minggu kemarin yang rencananya alhamdulillah kita adakan penutupan sementara PT Mas Jaya ini sampai dengan 14 hari ke depan. Di sini khusus yang bukan produksi, bagian administrasi ada yang terpapar, ya, ada yang terpapar positif COVID-19. Sesuai Perwal 14/2020, perubahan Perwal 16/2020 bahwa setiap perusahaan itu wajib untuk menutup sementara. Ikuti berita terkini melalui metrotvnews.com. Sesaat lagi, Metro Malam bersama Syaza Wisastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan yang kita nantikan akhirnya datang. Di saat yang sama, kita sedang diuji oleh wabah COVID-19 yang sedang menimpa kita dan menimpa dunia. Saudaraku, Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri, tabah, dan selalu bersabar. Tetaplah kuat, tetaplah berada di rumah. Dengan di rumah saja, kita tidak hanya bisa dekat dengan keluarga tercinta,
Bahkan inilah salah satu momen terbaik kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Pencipta lewat ibadah-ibadah kita dan lewat doa-doa kita. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga rahmat-Nya hadir untuk kita semua. Ikut saya. Bawa. Yang tadi ya. Siapa? Saya mau buka. Bawa angkat. Ayo, kita data. Nggak usah takut. Ayo. Mau saya cek kesehatannya. Ayo, Selamat malam pemirsa, berbagai informasi penting hari ini akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Syazawi Sasro. Kita saksikan Metro Malam selengkapnya. Informasi pertama dalam Metro Malam yaitu mengenai aksi kriminal yang memanfaatkan situasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Kawanan pencuri nekat untuk memecahkan kaca sebuah mobil yang sedang diparkir di pinggir jalan dan merampas uang puluhan juta rupiah. Inilah aksi perampasan tas yang terekam kamera pengawas serta video amatir pengendara. Aksi yang terjadi di Jalan Raya Bojongsari, Sawangan, Depok, Jawa Barat ini dilakukan oleh kawanan perampok yang berjumlah 4 orang. Satu dari 4 pelaku terlihat memecahkan kaca mobil dan merampas tas berisi uang senilai 60 juta rupiah. Sayangnya, aksi kriminal ini diketahui oleh sopir korban hingga terjadi aksi kejar-kejaran antara sopir dengan pelaku. Warga yang berada di sekitar lokasi pun turut membantu mengejar para pelaku. Beruntung, tas berisikan uang puluhan jutaan rupiah berhasil diamankan meski para pelaku yang diketahui membawa senjata api berhasil melarikan diri menggunakan 2 sepeda motor. Kasus ini pun tengah diselidiki oleh aparat Polsek Sawangan. Tadi memparkir di sini. Seorang perempuan tewas setelah menjadi korban begal di Jalan Roa Malaka Tambora, Jakarta Barat. Kurang dari 24 jam, satu dari 2 pelaku ditangkap oleh polisi pada Selasa siang. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang pelaku begal berinisial T di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam operasi penangkapan tersebut, polisi menembak pelaku lantaran mencoba untuk melawan dan juga melarikan diri. Pelaku lainnya saat ini sedang dalam pengejaran aparat kepolisian. Sebelumnya, seorang perempuan tewas setelah menjadi korban begal di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Selasa dini hari. 2 pelaku merampas handphone milik korban yang diletakkan di kantong sepeda motor. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian, tas, helm ojek online milik pelaku, celurit, dan handphone milik korban. Atas perbuatan, pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, pemirsa, sopir taksi online menjadi korban perampokan di kawasan Jakarta Timur. Warga menemukan pengemudi taksi online tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan tewas. Tidak lama kemudian, satu orang pelaku ditangkap. Pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur langsung menggelar penyelidikan terkait dengan aksi perampokan yang terjadi di Jalan Gurame, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Salah seorang saksi menuturkan bahwa korban sempat berteriak bahwa ada maling. Saat warga keluar dan menghampiri korban yang dalam kondisi terluka, korban langsung terjatuh dan meninggal di tempat kejadian. Namun, sebelumnya warga mengaku sempat melihat sebuah mobil jenis city car melaju dengan kencang sebelum korban tewas.
Saat ini pihak kepolisian telah menangkap satu pelaku tunggal terkait perampokan terhadap sopir taksi online yang meninggal dunia. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi. Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta menggelar razia gelandangan dan juga pengemis di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, para gelandangan dan pengemis akan menjalani karantina. Ikut saya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Suku Dinas Sosial DKI Jakarta menangkap satu persatu gelandangan dan pengemis di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia kembali digelar di tengah masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di ibu kota DKI Jakarta. Puluhan gelandangan dan pengemis yang berhasil ditangkap kemudian diminta data dan dicek kesehatannya. Mereka kemudian dibawa ke gelanggang remaja Tanah Abang untuk menjalani karantina hingga masa PSBB tahap 2 berakhir pada 22 Mei 2020 mendatang. Iya, ini malam hari penyebaran nanti. Nurut nggak? Iya, iya. Kalau nggak nurut, saya kandangin nanti. Iya, iya. Oke? Pulang langsung. Keluarga almarhum Didi Kempot menggelar tahlilan pada malam ini. Tahlilan tersebut berlangsung di kediaman Maestro Campursari tersebut di Ngawi, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini hanya di Metro Malang. Hijabku adalah titik suksesku. Parfumnya mewah, elegan. Persembahan dari Royal Parfum Series by Soclean Hijab Black Velvet untuk hijab dan pakaian. Jaga kesegaran dengan Fresh Guard Formula di serat kain terhalus dan rapat. Royal Active Touch tebar parfum mewah sepanjang hari. Royal Parfum Series by Soclean Hijab Black Velvet, pelembut pakaian, konsentrat, scent for success. Berkah itu ada di rumah. Kerudung baru, berkah. Kirim ke yang membutuhkan.